Dua pertandingan antara Garuda Muda akan segera dimulai dan ini adalah pertandingan penentu siapakah yang akan menjadi runner up kampung setempat. Setelah tadi RGFC memastikan lolos ke babak selanjutnya, berjuarai grup A dengan nilai 7 poin dan ini dia antara Garuda Muda berhadapan langsung dengan Black FC. Siapakah yang akan mendampingi RGFC untuk melaju ke babak selanjutnya antara Garuda Muda dan Black FC? Nyuwunkan dihapunten Anusa Agung-Agungna atas segala kekurangan. Dan saya informasikan untuk pertandingan besok kalah seru antara Genova berhadapan langsung dengan MJ Cipotong dan Reggae FC Junior berhadapan langsung dengan Elang Emas. Para pelayan utamina ke Garuda Muda kali ini melakukan serangan. Berhadapan lagi-lagi oleh Black FC nomor punggung 32. Shooting tadi, namun shootingannya masih melemah. Ini diamankan saja oleh bertanggung dari Black FC. Kali ini masih Black Garuda Muda maksudnya. Nomor punggung 13 kali ini Black FC membangun serangan. Nomor punggung 13, baik sekali nomor punggung 13. Berikan kepada nomor punggung 9. Nomor punggung 9, pendek saja kepada kawannya. Namun berhubung kembali oleh Garuda Muda. Garuda Muda nomor punggung 11 kali ini. Cepat sekali nomor punggung 14. Garuda Muda membawa serangan. Nomor punggung 5. Masih kali ini Garuda Muda nomor punggung 11. Maksudnya kepada nomor punggung 3. Dikejar kali ini nomor punggung 16. Masih Garuda Muda. Nomor punggung 16. Shooting dari nomor punggung 16. Namun settingannya tipis saja. Di atas misal gawang. Sehingga masih dalam tendangan gawang bagi Garuda, bagi Black FC. Skor masih 1, masih 0-0. Nyata pengerjaan mulia Bapak Al-Mukar. Black FC, nomor punggung 21. Masih Black FC membangun serangan nomor punggung 13 kali ini. Dipatahkan kembali oleh Garuda Muda. Kali ini Garuda Muda nomor punggung 16. Baik sekali nomor punggung 16, crossing tadi maksudnya nomor punggung 14. Namun crossingannya begitu tinggi, tidak mampu dijangkau oleh nomor punggung 14. Kali ini Black FC nomor punggung 11. Lagi perebutan bola kali ini Garuda Muda nomor punggung 11. Belakang tadi nomor punggung 3 kali ini Garuda Muda membangun serangan nomor punggung 11. Balik lagi kepada nomor punggung 8. Masuk kali ini Garuda Muda, masuk Garuda Muda. Namun begitu rapat pertahanan dari Garuda Muda sehingga diamankan saja bertanggung dari Garuda Muda. Kali ini Black FC nomor punggung 9 protes saja yang begitu nomor punggung 6. Lagi-lagi setting rapatnya pertahanan dari Garuda Muda sehingga tidak mampu ditembus oleh Black FC. Kali ini Garuda Muda membangun serangan nomor punggung 14. Protes saja yang begitu nomor punggung 11. Kali ini masih nomor punggung 16. Nomor punggung 16. Oh, masih kali ini buang saja sehingga masukkan tendangan gawang bagi Black FC.
Blackasin membangun serangan membangun ke dalam pemain Prodo saja itu tidak berbohong lapat. Namun lagi-lagi bertanggung membangun 9 dari Garuda Muda mampu mengamankan pertahanan sehingga menghentikan kembangan sudah itu untuk Blackasin. Lalu di nomor punggung 9 akan melakukan kembangan sudut angka-angka jauh ke depan jaga yang tertutup ditangkap sesuai dengan jumlah oleh penjaga dalam dari Garuda Muda. Kali ini Garuda Muda melakukan serangan balik nomor 14 maksudnya kepada nomor 16, namun bolanya begitu berhasil memasukkan lemparan ke dalam untuk Black FC kali ini nomor 19 kembali ke belakang pada nomor 17 kali ini nomor 16 masih Black FC nomor 9. Nampaknya salah satu pemain dari Black FC tergeletak tadi nomor 13. Thank you.
15. Baik sekali, pelanggaran tadi yang dilakukan oleh nomor 11. Kabupaten Sebul Hajat kalahan para baru nomor 11 kali ini nomor 15. Lagi nomor 16, baik sekali kerjasama untuk dua antar nomor 16 dan 15. Oke, kepada Ibu Leman, anu nembak bisa sending. Kepada Tesla nanti, antawis bangun, sarang rojon, mangga nyenggatun, cahaya, hati di kami, atas nama Bapak Sebul Hajat. Nyungkun, diapuntun, anu sahagung-agung. Crossing, lalu umumnya nomor 4. Namun begitu dekat kepada penjaga gawang. Kali ini belakang simbang serangan nomor punggung 11. Belakang satu kepada nomor punggung 9. Nomor punggung 13 kali ini. Roto satu kepada nomor punggung 11. Namun satu lagu-lagu lebih tangguh dari Garuda Muda. Kali ini Garuda Muda masih membangun serangan. Nomor punggung 11 kembali ke belakang. Nomor punggung 19 Garuda Muda menguasai bola. Jual ke depan kali ini yang ditutup nomor punggung 15. Baik sekali nomor punggungnya Siti. Namun Siti nanya lagi-lagi. Masih melambung tinggi di atas Misar Gawang. Sehingga burung menubah skor. Skor masih sama 0-0. Kembangan Gawang sama bagi Black FC. Nomor punggung 21. Endek saja kepada kawannya kali nomor punggung 13. Kali ini Garuda Muda. Masih Garuda Muda. Nomor punggung 16 kembali ke belakang pada nomor punggung 11. Maksudnya tadi terobos pada nomor punggung 14. Namun begitu lemah umpan yang diberikan. Masih berebutan bola kali ini. Garuda Muda. Masih Garuda Muda nomor punggung 4. Dan bayangin nomor punggung 4. Garuda Muda. Lebar ke belakang. Itu di nomor punggung 16. Bukung maksudnya tadi. Lagi-lagi diamankan saja oleh pecanggu dari Black FC. Lemparan dalam bagi Black FC nomor punggung 9 sudah dilakukan. Lemparan ke dalam lagi-lagi bagi Black FC nomor punggung 9 akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan tadi. Masih kali ini Black FC nomor punggung 9 kembali ke belakang nomor punggung 13. Crossing maksudnya siapa yang dituju? Shooting tadi. Namun shooting kami masih melenceng jauh di atas tuan gawang. Sudah masukkan tendangan gawang saja bagi Garuda Muda. Garuda Muda sudah akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan jauh ke depan. Itu nomor punggung berapa tadi? Tendangan oleh bek tangguh dari Black FC. Masih perebutan bola kali ini. Pelanggaran saja dilakukan oleh nomor punggung 32. Sehingga masukkan tendangan bebas bagi VM Garuda Muda. Satu dua orang tangan petis dilakukan oleh Garuda FC. Kali ini ancang-ancang pemain VM akan melakukan tendangan bebas. Sudah lakukan jauh ke depan. Salto tadi maksudnya nomor 99. Namun saltoannya masih melambung tinggi di 200 meter ke sehingga belum merubah skor. Skor masih 0-0. Lagi-lagi dari kebetulan tak yang bertahan dan lagi-lagi kemudian
nomor punggung 13 kali ini. Kali nomor 6 sempurna buat Blok FC. Maksudnya tadi kepada siapa? Akan dipotong saja oleh tangan dari Garuda Muda. Nomor punggung 9, jauh ke depan untuk nomor 16. Amin, untuk nomor bertanggung dari Blok FC nomor punggung 21. Kali ini Blok FC masih berputar bola. Blok FC bangun serangan. Kepatahkan lagu-lagu oleh tendangan bebas, spesialis tendangan bebas nomor 9.
Black FC kali ini melebar ke sektor kiri. Maju Black FC, terobos saja maksudnya nomor punggung 9. Namun lagi-lagi begitu rapatnya pertahanan dari GM Garuda Muda sehingga melakukan lemparan ke dalam bagi Black FC. Sudah dilakukan kali ini. Apa yang terjadi outside nampaknya? Mengawal dengan tendangan bola sebagai Garuda Muda. Nomor punggung 9 akan melakukan tendangan bebas ancang-ancang. Sudah lakukan jauh ke depan di menuju nomor punggung 14. Paling sudah main melakukan juga buang agar bersama dari Black FC. Sehingga melakukan lemparan ke dalam bagi Garuda Muda. Kali ini nomor punggung 9 akan melakukan lemparan ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain GM berada di pertahanan Black FC. Sudah dilakukan shooting dari Bambu Blok Sabar. Menjaga gawang dari Black FC sehingga masih dan tendangan sudut bagi Garuda Muda. Nomor punggung 15 akan melakukan tendangan sudut. Ancang-ancang nomor punggung 15 sudah dilakukan tanding. Pelanggaran saja tadi dilakukan oleh pemain Garuda Muda sehingga melakukan tendangan bebas bagi Black FC. Nomor punggung 9 ditarik keluar, digantikan oleh nomor punggung 4. Nomor punggung 9 otaknya mengalami cedera. Digantikan oleh nomor punggung 4. Otaknya tadi nomor punggung 9 mengalami cedera sehingga digantikan tadi. Go! 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 Go!
instruksi untuk Garuda Muda. Sebelum Garuda Muda sembilan, namun setingganya cukup akurat sehingga masukkan tendangan dalam bagi Garuda Muda. Akan melakukan